Banjir yang merendam sedalam 40 cm di Jalan Lingkar Selatan menyebabkan kendaraan roda 4 dan roda 2 mogok di kawasan Boros, Kota Sukabumi. Selain disebabkan hujan deras, genangan juga akibat buruknya sistem drainase. Sejumlah pemotor terpaksa memutar arah saat mengetahui jalan terendam banjir. Sementara akibat banyaknya kendaraan yang mogok, petugas mengalihkan arus lalu lintas agar tidak melintasi kawasan ini. Mati lah. Habis mati gimana? Emang rencananya mau kemana, Teh? Mau nganterin pesanan orang. Saya kan jual manggis. Oh, dari mana ke mana? Dari saat ke jalur. Oh, berarti sekarang mau memperbaiki motor dulu ya? Iya, memperbaiki motor kalau bisa. Kalau enggak ya ke bengkel. Selain merendam jalan, genangan air juga merendam kawasan terminal tipe C yang berada di wilayah tersebut. Untuk menyedot genangan air, petugas gunakan pompa agar air cepat surut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan.